Assalamualaikum semua. Okey, bersama lagi anda di dalam channel Hanif Thought. Kepada yang baru menonton channel ini, sila luangkan masa anda untuk subscribe channel ini dan jangan lupa tekan button loceng untuk notification. Okey, untuk video sebelum ni korang dah tengok yang aku buat video aku beli mesin dyno. So hari ni aku nak walk around sikit lah dekat garage aku ni. Okey, jom. Okay guys, inilah dia aku punya garage Dyno District. Okay, so jom kita walk around sikit. Okay, seperti yang korang tahu, aku ada R2-5 satu dan juga Legenda. So inilah Legenda yang dimod oleh Full Part R115. Korang boleh tengok dekat IG. Okay, so inilah bahagian hadapan Dyno District. So inilah bilik untuk dyno. Okay, ini bilik dyno kita. So kalau korang boleh tengok, ini adalah dyno Inertia. Dan inilah tempat aku buat editing. So merangkap aku punya office lah ni. So memang aku buat kerja kat sini. Maknanya ini adalah aku punya studio lah. So ini kita punya R2-D2. Kita punya robot. Ada ini nak letak tool apa benda semua, barang-barang semua kat dalam ni. So next nanti kita akan letakkan barang-barang lain lah kat sini. Ada minyak hitam apa semua kita akan letakkan. Sini pun nanti akan buat satu rak untuk rak exhaust. Sebab exhaust dah banyak sangat belakang ni. Ramai dyno, lepas tu tukar-tukar exhaust, lepas tu tinggal exhaust. Inilah tempat dyno kita. Dan ini adalah Dyno District. So secara umumnya kedai ni sebenarnya merangkap aku punya studio lah dan juga Roka Roki, sebab kita punya main memang dekat bahagian sini lah. Sebab dyno ni pun sebenarnya bukan kita orang punya, tapi kita orang just handle je. So dia ada owner dia sendiri untuk dyno ni. So hari ni aku nak buat video untuk tukar sprocket. Aku nak tukar sprocket dan rantai. Cuma sprocket belakang ni aku baru tukar. Sebelum ni aku pakai sprocket 39. Dan sekarang ni aku tukar kepada 37 sprocket. Dan aku nak tukar balik sprocket depan jadi 15. So ni sprocket 15. Sebelum ni pakai 16 depan. Aku nak tukar pakai 15 balik. Kita nak cubalah. Lepas tu kita nak tukar rantai. Ini rantai Triple S. Triple S GS415. Ya, rantai aku pakai rantai 415. Kau tengok rantai ni dah teruk dah. Oh, agak karat dah rantai ni. So kita tukar rantai luah. Jom. Thank you.
Okay, so kita dah settle tukar rantai ni. Ini adalah rantai 415 triple S. Tengoklah. Ada rantai yang lama ni. Dah keras. Pak. Macam ular kena palu. Oh, ni pun patutnya aku ambil rantai pendek ke. Banyak lebih ni. Rugi-rugi. Ni boleh gadai. Rantai emas kan boleh gadai. Ini mahal ni. 5 karat. Ini berkarat-karat. Ini 5 karat. Sebenarnya rantai ni adalah komponen paling penting dalam motosikal. Sebab dia lah yang menggerakkan motor korang ni. Kalau tak ada rantai, rantai putus. Kau punya engine horsepower 5,000 pun tak ada guna. Kalau tak ada rantai. Right. Sampai sini saja video untuk kali ni. Seperti biasa, tekan button like kalau korang suka dengan video ni. Share video ni. Komen kalau korang ada sebarang komen. Subscribe kepada yang belum lagi subscribe. Dan jangan lupa tekan button loceng untuk notification. Okay, Assalamualaikum.